Selamat datang di channel Perantau Medan. Ini adalah cara live streaming melalui halaman Facebook. Pertama, kita buka Play Store, kita klik Play Store. Oke. Dan kita masuk, kita tulis apa yang Omlet TV. Dapat Omlet TV, kita klik Omlet TV. Kita klik saja. Udah, saya sudah terinstall. Jadi jika sudah terinstall, tinggal buka. Buka Omlet TV. Lalu buat akun. Buat akun, terus bikin nama kita, contoh perantau. Perantau, nama telah digunakan. Jadi Perantau Medan. Namanya ada tanda checklist. Itu yang bisa. Oke, buat akun. Setelah buat akun, ini saya, akun saya. Tadi contoh buat akun. Ini saya masuk ke akun saya. Masuk. Aktifkan sekarang. Klik aktifkan sekarang. Lalu izinkan menarik di atas aplikasi. Lihat ya, izinkan. Izinkan. Baru kembali. Kita kembali saja. Kita kembali lagi. Terus mengerti, klik mengerti, klik mengerti, lalu kita aktifkan di Omlet Arcade. Kita aktifkan lagi seperti ini. Sudah, ini sudah kita aktifkan ya. Dan kita kembali lagi, jika sudah diaktifkan kita kembali lagi. Oke ya, di situ tertera aktif. Kita kembali. Jika sudah kembali, seperti ini dia akun Omlet kita. Langsung saja kita mau live, klik tanda tambah. Sudah diklik tanda tambah, go live, klik go live, bacaan go live. Sudah itu izinkan, klik lagi izinkan. Untuk mengakses gambar dan video, izinkan lagi. Izinkan semua, izinkan untuk rekam audio supaya suara kita keluar untuk live streaming. Oke, di sini kita tambah permainan. Apa yang kita mainkan? Misalkannya saya main Warp Zone ya, main cacing. Kita aktifkan, kita onkan. Sudah kita onkan. Kita kembali lagi, kursor kembali. Sudah kita kembali, seperti ini ikan muncul lagi. Pencet lagi di plus itu, langsung go live. Go live. Baru kita kan ada kan lambang Warp Zone-nya. Jelas kan? Kita klik Warp Zone. Dan di sini kita masuk dengan Facebook karena kita mau live streaming di halaman Facebook. Memuat dia untuk mengizinkan ads. Apa akses Omletnya masuk melalui Facebook yang sudah kita buat alaman tadi ya. Misalkan contohnya ini Facebook saya, masuk. Masuk. Sudah kan masuk itu kan? Kita tulis, kita klik di dinding saya. Kita klik baru jumpa halaman kita. Klik di halaman kita nih contoh. Like, follow halaman Facebook saya ya. Tulis deskripsinya. Tulis deskripsinya suka hati. Saya cepatkan deskripsinya. Saya tidak tulis pun tidak apa karena saya nanti tinggal edit di Facebook. Oke, di sini tertera tanda pengaturan untuk kamera. Untuk kamera kita atur. Jika kamera depan kita menggunakan kamera depan. Bikin kamera depan. Di situ mikrofon kita centang ya supaya suara kita live streaming keluar. Oke. Kita kembali. Lihat itu tanda panahnya, kita kembali lagi. Terus kualitas stream. Biasanya saya otomatis. Ini terserah Anda ya. Saya checklist saja, pilih aja otomatis
Oke, mulai mengerti, klik dulu mulai, habis itu mengerti, pastikan informasi Anda. Selesai, sudah mengerti. Oke, kita udah live streaming, masuk ke halaman Facebook. Lihat nanti ada bacaan di atas. Tunggu nomornya. Ada bacaan di atas nanti Perantau Gaming sedang klik mulai sekarang. Perantau Gaming sedang mulai siaran langsung. Lihat saja tuh gambar saya kan kecil kan. Jika mau membesarkannya, lihat itu saya langsung live streaming kan. Jelaskan di sini kan. Jika mau membesarkan kamera depan Anda, besarkan saja, tinggal tarik langsung besar. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe.